5 cara menurunkan kolesterol ini dijamin manjur, hanya dengan bahan-bahan alami. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Penyakit kolesterol bisa mencegah berbagai penyakit berbahaya, jantung dan banyak lainnya. Ada berbagai cara menurunkan kolesterol meski hanya dengan bahan alami. Berbagai bahan alami seperti buah dan kacang bisa lo dikonsumsi untuk menurunkan kolesterol jahat di dalam tubuh. Jika Anda punya kadar kolesterol yang tinggi, Anda bisa menurunkannya dengan buah-buahan yang sudah terbukti dalam penelitian di Harvard Health Publishing. Tidak perlu buru-buru ke dokter, langsung aja simak beberapa bahan alami yang bisa dikonsumsi untuk menurunkan kolesterol. Tapi sebelum masuk ke 5 cara menurunkan kolesterol dengan bahan alami, bantu channel Kronos Media dengan cara like dan subscribe. Satu, buah alpukat. Bahan alami yang digunakan untuk menurunkan kolesterol jahat adalah mengkonsumsi buah alpukat. Buah ini yang kaya akan nutrisi dan merupakan sumber lemak dan serat yang tak jenuh sehingga dipercaya bisa menurunkan kolesterol jahat dan menaikkan kolesterol baik. Dalam sebuah penelitian, orang dewasa memang memiliki kemungkinan obesitas dan punya kolesterol tinggi sehingga disarankan untuk mengkonsumsi satu buah. Jadi kalian sering-sering untuk mengonsumsi buah alpukat sebagai tambahan makanan agar terhindar dari kolesterol jahat. Dua, buah-buahan. Selain alpukat, Anda bisa menurunkan kolesterol jahat dengan alami dengan konsumsi buah-buahan. Buah merupakan salah satu makanan yang baik untuk kesehatan jantung, seperti apel, jeruk, stroberi dan banyak buah-buahan lainnya yang baik untuk kesehatan. Beberapa jenis buah punya kandungan serat larut yang bisa menurunkan serat laut. Kandungan ini dipercaya untuk menurunkan kolesterol hingga 10% loh. Cukup dengan makan buah-buahan saja setiap kali makan dalam sehari. 3. Konsumsi banyak kacang-kacangan. Gak cuma buah yang ampuh loh untuk menurunkan kolesterol jahat secara alami. Anda juga bisa konsumsi kacang-kacangan. Beberapa kacang-kacangan merupakan salah satu produk nabati yang mengandung banyak serat, protein serta mineral dan tentunya bagus banget buat tubuh. Kandungan yang dimiliki kacang-kacangan dipercaya bisa menurunkan risiko penyakit jantung. Bahkan sudah ada penelitiannya loh, kalau mengonsumsi kacang-kacangan bisa menurunkan kolesterol jahat. Disarankan konsumsi 100 gram kacang-kacangan per hari untuk memenuhi nutrisi tersebut. 4. Ganti dengan minyak nabati. Cara menurunkan kolesterol selanjutnya adalah memakai minyak nabati yang diklaim ampuh bisa menurunkan kolesterol jahat dalam darah. Anda bisa menurunkan kolesterol secara alami dengan mengkonsumsi minyak canola atau minyak bunga matahari untuk gantiin mentega. Jadi sebisa mungkin, penggunaan minyak bunga matahari dan canola bisa digunakan untuk pengganti minyak sawit untuk menggoreng makanan. Sehingga makanan jadi lebih sehat dan bergizi. Ganti minyak di rumah dengan yang lebih sehat mulai dari sekarang. 5. Konsumsi OAT. Terakhir ada cara lainnya untuk menurunkan kolesterol jahat dalam darah secara alami adalah dengan konsumsi OAT. Anda bisa mengonsumsi semangkuk oatmeal atau berbagai jajanan dengan bahan dasar OAT untuk menurunkan kolesterol di dalam tubuh. Enaknya untuk sarapan sih. Dengan konsumsi OAT Anda bisa mendapatkan asupan serat larut yang bisa ngebantu Anda menurunkan kolesterol. Anda bisa menggunakan pedoman nutrisi untuk mengkonsumsi asupan serat laut sebanyak 1 hingga 2 gram. Jadi konsumsi OAT yang sudah didiamkan selama seharian. Meski memang pergi ke dokter adalah cara terbaik,
Namun, ada beberapa cara menurunkan kolesterol dengan bahan-bahan alami. Seperti buah-buahan dan kacang-kacangan, serta Anda bisa mengganti minyak yang biasa digunakan dengan minyak nabati. Nah, itulah 5 cara menurunkan kolesterol dengan bahan alami. Selain obat dari dokter, nggak ada salahnya untuk mencoba bahan-bahan alami yang bahkan sudah ada penelitiannya untuk menurunkan kadar kolesterol secara alami. Share video ini jika Anda merasakan manfaatnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan.